Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat hand sanitizer untuk menghindari penyebaran virus. Adapun bahan yang digunakan yaitu lidah buaya, alkohol 70% dan alatnya ada pisau, baskom dan air secukupnya. Buaya ini menyerupai dia. Lakukan untuk menghilangkan getah pada lidah buaya sampai benar-benar bersih. Tahap selanjutnya, gel dari lidah buaya diukur sebanyak 500 ml, kemudian di blender. Ke dalam wadah dengan perbandingan 2:1 alkohol sebanyak 1 liter dan cairan lidah buaya sebanyak 500 ml. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengemasan yang mana harus dilakukan dengan cepat karena ditakutkan akan menguap. Hasil dari eksperimen kami dan siap untuk diaplikasikan. Cara untuk pengaplikasiannya yaitu tuang ke tangan sedikit, kemudian digosok seperti ini. Dan tujuan dari eksperimen ini atau cairannya itu untuk menghindari penyebaran virus. Demikianlah eksperimen kami, semoga bisa bermanfaat. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.